sama bareng. Sungguh menyenangkan ya silaturahmi. Oh. Dan jangan lupa selalu dapat hampers. Jangan mantap. Mantap. Ini hampers di stikerin Janyan Bunda Indonesia Club. Prima Lamun. Dingin banget ya. Yang penting nyaman buat kita, nyaman buat dia. Tapi di dalam rumah tidak usah dikandangin. Karena bisa banget dididik dia tidak kencing. Dari asalnya dog lover menjadi satu keluarga besar. Jadi sering kita ketemu, lama-lama kita dekat dan bisa menjadi keluarga. Keluarga Giant Poodle Indonesia. Bubar ya. Soalnya saking besarnya. Silakan yang mau foto bareng. Kembali channel itu bagus untuk seksi dunia anjing kita. Sekarang kita mau menghadiri acara Giant Poodle Gathering di Hello Pet Cycle di Kulit Emporium yang diadakan oleh Go Market. Waduh, gua telat nih acaranya nih. Udah mulai. Teman-teman boleh, siapa saja owner hari ini yang hadir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, Cici juga? Ya, 8, 7. Ini Giant Poodle banyak bener. Hai Cisyani. Oh, wih bawa gerombolan si berat banyak bener. Tujuh cici sayang. Ini kok gerombolan Giant Poodle. Tujuh cici. Nggak muat tempatnya. Oke, teman-teman boleh diambil goodie bag dari Cisyani. Wah, dapat goodie bag yang hadir. Terima kasih partisipasinya. Semoga Jaya Pura Indonesia jaya dan prima. Tadi ada yang nanya nih, kalau rumah saya kecil bisa nggak Jaya Pura? Sangat bisa. Karena dia nggak usah AC yang seperti Malamut. Dingin banget ya. Yang penting nyaman buat kita, nyaman buat dia. Tapi di dalam rumah tidak usah dikandangin. Karena bisa banget dididik, dia tidak kencing dan pup di dalam rumah. Didiknya benar ya, jadi sangat gampang. Apartemen pun bisa, tapi satu ekor ya. Oke, baiklah. Silakan untuk teman-teman. Trader pun boleh jadi member karena memang kita ada di dalam persatuan breeder-breeder yang mengedukasi customernya, masukin customernya supaya kita menjadi satu keluarga, bisa bersilaturahmi bersama dan mengembangkan Giant Poodle Lover menjadi satu keluarga. Jadi bersatu, bersilaturahmi, edukasi bareng, acara bareng. Sungguh menyenangkan ya silaturahmi. Dan jangan lupa selalu dapat hampers. Yang mantap. Mantap. Ini hampers di stikerin Giant Poodle Indonesia Club ya. Semua hampers di stikerin. Jadi alias semoga. Makasih. Bener banget, memang ada Cici dan teman-teman lainnya pastinya hampersnya bagus-bagus ya. Oke, terus juga dapat dari Go Market. Jadi ada hadiah dua mantan, satu dari komander, satu dari Giant Poodle Indonesia Club. Luar biasa ya. Pulang-pulang nggak usah di snack lagi. Nanti dua minggu lagi ketemu lagi. Ini adalah untuk snack jadi dua minggu dapat lagi, dua minggu lagi. Jadi nggak usah beli snack lagi. Yang penting syaratnya rajin hadir. Benar. Pertama rajin hadir dan menjalin silaturahmi juga ya, Cia. Memperbanyak link juga gitu kan.
jadi panjang tuh nanti urusannya tuh. Dan juga lihat aja ya, kalau anjing sering silaturahmi, dia akan diam begini, duduk, diam, dia tahu mau difoto, ngadep depan, nggak lari kanan, nggak lari kiri. Tapi kalau anjing di dalam rumah, nggak punya sosialisasi berbeda ya. Jadi dia akan nggak mau duduk diam, jadi lari kanan, lari kiri. Dan Poperen juga bisa bersosialisasi dari asalnya dog lover menjadi satu keluarga besar. Jadi sering kita ketemu, lama-lama kita dekat dan bisa menjadi keluarga. Keluarga Giant Poodle Indonesia. Kita sekalian saya umumkan tanggal 12 November kita akan merayakan anniversary ya bulan depan. Anniversary-nya Giant Poodle Indonesia Giant Poodle Party 18 di Bandung. Itu akan besar-besaran partinya. Jadi jangan lewatkan ya, semua ras anjing boleh ikut. Nanti ikuti ya, ikuti Instagram dari Giant Indonesia, Giant Poodle Indonesia. Soalnya baru ya Ci, jadi masih rawan-rawan. Kebanyakan komunitas oleh Ci, semua jenis dogi ada soalnya ya. Bener bang, malamut ada. Apalagi Ci? Samoyed tadi yang putih-putih ya Ci ya. Golden, Pom, Pomerian, Yorkie, ah banyak banget. Silver Poodle, African Poodle, Giant Poodle, Thai Poodle, Black Poodle, Cotton Poodle, dan sebagainya. Semua jenis ada Ci ya. Oh ya, acara di mana jangan lupa kolek-kolek ya Ci. Oke, siapa lagi yang mau foto bareng? Boleh, silakan. Bawa di tengah-tengah. Siapa yang mau foto bareng berdua saja atau hanya anjing aja tanpa handler juga bisa ya. Tinggal duduk aja karena mereka ini sangat friendly dengan manusia. Silakan maju, nanti foto misalnya Pak Oto aja, sama Master aja, atau sama Bambang aja, dan mau sama siapa aja di sini bisa. Silakan maju, mumpung gratis. Mumpung ini masa Giant Poodle-nya lagi banyak nih, boneka raksasa yang tiada duanya, seperti boneka tapi kok raksasa dan gak ada suaranya lagi, alam banget, gak berisik. Biasa kan kalau Poodle kecil kan gonggong, apalagi Pop ya. Nah ini bukan yang gonggong, kalau jantan akan jantan yang dikatakan nyantek. Benar-benar ri, kayaknya Jesus ini curhat juga di rumah ya, soalnya punya banyak loh. Oke, silakan yang mau foto bareng yuk sebelum kita close. Karena setelah ini kita akan ngobrol bareng bersama Royal Safari Garden, juga akan bagi-bagi hadiah dan juga akan membawa hewan lainnya. Apakah hewannya? Nanti sesaat lagi akan kita tunggu talk show berikutnya ya. Oke, silakan yang mau foto-foto yuk maju ke depan. Boleh, boleh banget. Ya. Oke, ini gemes-gemes banget ya kayak boneka. Oke, baiklah. Sudah? Tidak ada foto lagi? Masih ada? Ada yang punya Giant Poodle yang nggak dibawa? Nggak ada di sini, tapi punya di rumah ada, angkat tangan. Kita mau kasih hamper. Silakan tiga pemenang, jangan bubar dulu ya. Tapi yang di panggung tidak boleh ikut kuis ya, hanya okay. Penonton. Silakan. Hanya customer penonton ya, ini pengunjung dari Emporium.